semua saudaraku kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak tuli dan tidak buta. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari manusia yang zalim di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas segala kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 42, Allah taala, "La tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu al-'abdu inna yu'akhirukum liyawmin tasqutu fihi al-absar." Dan janganlah sekali-kali kamu mengira lalu Allah lalai dari apa yang terbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka akan terbelalak. Perlu diketahui juga bahwasanya saking benciknya Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi orang yang dizalimi untuk berkata buruk atau berkata kasar kepada orang yang menzaliminya, bahkan orang yang menepatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148, kepada Allah, "La yakhruju al-kafiru fi as-suqi min al-qabr illa man dhul wa qala Allah sami'an 'alima." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dari terserah kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Majelis hakim yang mulia, tidak sampai di sini. Bahkan saking benci yang Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman, maka orang yang dizalimi jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hijab yang menghalangi antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa taqiya wa tadallu fa inna laysa baitahu wa baitallahi hijab." Takutlah kepada orang yang dizalimi, karena sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada hijab atau tidak ada apa-apa. Hadis ini sahih, ada diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari hadis ke 1496 dan 2448 serta 4347 dan kitab Sahih Muslim hadis ke 29 dan seterusnya. Dan doa orang yang dizalimi termasuk doa mustajab yang dijamin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu ta'ala mustajaba la syakka fi dhinna ihdathu madlub wa da'watu musafir wa da'watu wajib 'ala waladi." Jika doa mustajab manjur pasti diterima, tidak diragukan kemanjurannya sedikit ketiga doa orang yang dizalimi dan doa musafir serta doa orang tua untuk anaknya. Hadis ini hadis hasan. Ada diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis ke 7510 dan 8581 serta hadis ke 10196 dan hadis ke 10771 dan seterusnya. Dasarnya ada satu yang mulia, saking bencinya Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang dizalimi walaupun dia fajir, walaupun orang yang dizalimi itu adalah pendosa, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan waktu madlum mustajab wa in kana fajiran fa qudur ala nafsi." Nabi mengatakan doa orang yang dizalimi mustajab, manjur, pasti diterima walaupun dia seorang fajir, walaupun dia seorang pendosa, walaupun dia seorang ahli maksiat. Maka kejahatan dan kemaksiatannya adalah tanggung jawab diri. Hadis ini juga hadis kesan. Menurut Imam Al-Haythami dan kitab Majmu'us Zawaid wa Mabatul Tawaid hadis ke 17227 dan seterusnya. Lebih dari satu lagi, saking benci Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir, walaupun yang dizalimi itu bukan Islam. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu dakwata al-mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa inna hijab." Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi walaupun dia seorang kafir bukan muslim, karena sesungguhnya tiada hijab yang menghalanginya. Hadis ini pun hadis hasan. Menurut Imam Ahmad dalam kitab Majmu'us Zawaid wa Mabatul Tawaid hadis ke 1231 dan seterusnya. Dalam kitab Makalimul Akhlaq karya Imam At-Tabrani hadis ke 127 juga diriwayatkan dengan redaksi, "Innahu dakwata al-mazlum wa in kana kafiran kufrun
dirinya sendiri. Camkanlah wahai saudara kecil, jika orang fakir berdosa bahkan kafir dan muslim dizalimi, maka doanya terhadap orang yang menzalimi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang fakir dan kafir saja dikabulkan kalau dizalimi, doanya dikabulkan, lalu bagaimana kalau yang dizalimi hanya seorang muslim dan mukmin, apalagi yang dizalimi itu para habaib yang selama ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya suruhkan untuk kesekian kalinya kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara pecinta, semua jemaah yang terhormat, dan segera para pecinta keadilan, ayo tegakkan keadilan yang dalam dan ini. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa ada di dunia, niscaya akan selamat dunia dan akhirat. Siapa zalim di dunia, niscaya akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bab kedua, operasi intelijen kita berskala besar. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa saudara pecinta keadilan di mana pun berada, semua kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi, mulai dari kasus petamburan dan megamikro hingga kasus rumah sakit Umi, tidak murni masalah hukum, namun lebih kental watak politis. Dan ini semua merupakan bagian dari operasi intelijen kita berskala besar yang bertujuan untuk membunuh karakter saya, sekaligus menarget untuk memenjarakan saya selama mungkin demi kepentingan oligarki nanti Tuhan yang telah menguasai hampir semua seni kekuasaan diri-diri. Operasi intelijen kita berskala besar tersebut adalah gerakan politik balas dendam terhadap saya dan Teddy serta kawan-kawan sepertujuan yang dianggap sebagai halangan dan ancaman bagi gerakan oligarki nanti Tuhan. Kami sebut pekerja kita karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedang intelijen yang bekerja dengan ikhlas dan menjaga, yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dan segala orang, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati intelijen putih dan menghancurkan intelijen kita, serta menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dalam kerusakan dan keserakahan serta kezaliman oligarki dan Tuhan. Ketahuilah wahai saudara, bahwa dunia dan isinya cukup memenuhi kebutuhan hidup seluruh umat manusia, namun dunia dan isinya tidak akan pernah mampu memenuhi keserakahan seorang manusia sekalipun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Politisasi hukum. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa saudara pecinta keadilan dimanapun berada, setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari pemeriksaan hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan tajuk ini, saya semakin percaya dan semakin yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan keluarga serta kawan-kawan. Apalagi setelah saya mendengar dan membaca tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan saya dengan tuntutan penjara 6 tahun, tuntutan jaksa penuntut umum tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral. Karena satu, bahwa kasus Eswa PCA di rumah sakit Umi adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dua, bahwa kasus protokol pelanggaran protokol kesehatan adalah kasus pelanggaran, bukan kasus kejahatan, sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi, bukan sanksi hukum pidana penjara. Tiga, bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia
sebagai berikut. Satu, membuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Maaf, ada satu. Ini satu bukan satu, tapi lima. Karena ada lima dalam impres. Nanti akan kami serahkan di apa namanya, diperbaiki nanti diserahkan. Nomor 5 dan angka 6, bukan 1, 2, 5 dan 6. Saya ulang. 3, bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona sejak 2019 di halaman 7 sampai 8 pada antara 5 dan 6 ditetapkan sebagai berikut. 5, membuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona virus 2019 atau COVID-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Nah, sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa A. Teguran lisan atau teguran tertulis. B. Kerja sosial. C. Denda administratif atau D. Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Jadi jelas dalam Impres nomor 6 tahun 2020 tersebut bahwa pelanggaran protokol kesehatan hanya dilakukan hukum administrasi, bukan hukum pidana penjara. 4, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus Peswa di sisi rumah sakit Umi adalah bentuk abuse of power, yaitu penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas, dan bentuk kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit yang harus dihentikan serta bentuk diskriminasi hukum yang manipulatif sehingga wajib dibatalkan dengan hukum. 5, bahwa jaksa penuntut umum menjadikan kasus pelanggaran protes sebagai kejahatan yang jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus korupsi. Buktinya antara lain, A. Bahwa dalam kasus koruptor Joko Chandra, ternyata Joko Chandra dan jaksa Pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara, sedangkan Brigjen Napoleon lebih ringan hanya dituntut 3 tahun penjara, dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan kasus mantan bos Garuda anak sekarang hanya dituntut 1 tahun penjara. B. Bahwa dalam konferensi pers online ICW Indonesian Corruption Watch pada tanggal 19 April 2020 dipaparkan data ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 dari 911 terdakwa korupsi 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara. C. Bahwa pendiri ICW Kebunyara pada tanggal 22 Maret 2021 memberi keterangan pers bahwa sepanjang tahun 2020 dari 1.298 terdakwa korupsi rata-rata tuntutan hanya 4 tahun penjara. Jadi dalam pandangan jaksa penuntut umum bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan saya memberikan kepada saksi umum. Jadi dalam pandangan jaksa penuntut umum bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan sekedar kejahatan biasa, tapi jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus korupsi yang telah merampok uang rakyat dan membangkrutkan negara. Sehingga kasus pelanggaran protokol kesehatan harus dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan 6 tahun penjara. Selain itu, ternyata juga bagi jaksa penuntut umum bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa sehingga terlalu lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sehingga bergaduh satu negeri, juga terlalu lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penyiraman air keras terhadap petugas negara dan pendidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya buta permanen. Buktinya Ahok sepenista agama hanya dituntut hukuman percobaan 2 tahun, sedang penyiram air keras ke penyidik KPK
tahu penjara. Itulah sebabnya menanggapi tuntutan atau penjara yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap saya, maka wakil ketua dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Bantim MUI Kyai Haji Muhyiddin Junaidi tanggal 3 Juni 2021 menyatakan di berbagai media massa sebagai berikut: kami sangat kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Habib Rizik karena itu sangat pemberatan di luar nalar logika sehat, beraroma politik dan bernuansa dendam serta mengada-ada. Kekecewaan para habaib dan ulama serta umat Islam terhadap tuntutan jaksa penuntut umum sangat wajar karena fakta menunjukkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara miliaran hingga triliunan rupiah tapi ringan, sementara hanya kasus pelanggaran protokol kesehatan dituntut sampai penjara 6 tahun. Itulah sebabnya saya tetap yakin bahwa semua kasus protes yang saya ada di pengadilan negeri Jakarta Timur, mulai dari kasus Tambora dan kasus Megamendung hingga kasus rumah sakit Umi, hanya merupakan bagian dari operasi kebalikan kita bersama-sama yang bilang dan jahat serta sadis dan kejam. Semoga Majelis Hakim yang mulia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jeratan jahat operasi kebalikan kita bersama-sama tersebut, dan semoga Majelis Hakim diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mempertahankan Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, sebagaimana amanat konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Hei, oligarki anti Tuhan. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada pecinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa segala pecinta keadilan dimanapun berada. Sebelum saya bertindak dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk memaparkan rangkaian peristiwa yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Bogor, agar menjadi jelas penandaan yang menghubungkan semua rangkaian kejadian tersebut dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta melalui keadilan untuk mengambil kesimpulan. Sejak saya dan keluarga beserta para sahabat bersama umat Islam Indonesia terlibat langsung dalam aksi dalam Islam 14 pada tanggal 4 September 2015 di depan Istana Presiden, dan dilanjutkan dengan aksi dalam Islam 212 pada tanggal 2 Desember 2016 di lapangan Monumen Nasional Monas Jakarta. Kemudian dilanjutkan lagi dengan aksi-aksi dalam Islam lainnya yang berjilid-jilid seperti aksi dalam Islam 121, 161, 2192, 313 dan 55 serta lainnya yang dengan izin tombol subhanahu wa ta'ala dan karunia serta anugerahnya, alhamdulillah bahwa semua aksi dalam Islam tersebut telah menjadi media dakwah yang luar biasa. Antara lain, satu, penyadaran umat tentang betapa pentingnya persaudaraan dan persatuan di dalam melengsarkan dan melonsorkan kesombongan dan keangkuhan kekuasaan oligarki. Dua, memompa semangat umat untuk selalu berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman tanpa merasa takut terhadap resiko perjuangan. Tiga, memilah antara hak dan batil agar tidak dicampur adukan dengan tetap selalu menjunjung tinggi bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, prinsip jual kami selama ini adalah ayat suci di atas ayat konstitusi karena ayat suci adalah Rabbulillah yang datang dan yang maha suci sehingga menjadi akal mati yang wajib dipatuhi dan ditaati tanpa kompromi serta tidak boleh direvisi apalagi diganti. Sedang ayat konstitusi adalah produk akal insan yang wajib tunduk kepada ayat suci sehingga manakala berkesesuaian dengan ayat suci maka wajib dipatuhi dan ditaati. Sebaliknya, manakala bertentangan dengan ayat suci maka wajib diperbaiki dan direvisi bahkan bisa diganti melalui jalur konstitusional. Prinsip tuan kami telah sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa yang bukan lagi sebagai pilar negara akan tetapi
bukan negara setan, bukan negara kafir, bukan negara korup, bukan negara ateis, bukan negara komunis, melainkan Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, yang tertuang dalam ayat-ayat suci yang datang dari Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Suci. Oleh karena itu, semua produk hukum dan aturan serta perundang-undangan di Indonesia harus selaraskan secara serta sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa yang tertuang dalam ayat-ayat suci. Yang datang dari Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Suci. Prinsip dua kali tersebut telah membuat kebakaran ubun-ubun para kelompok ateis dan komunis yang pasca reformasi 1998 banyak yang menyamar menjadi liberalis dan sekularis sehingga mereka bisa kacau dan galau. Dan hukuman PKI masuk parlemen.
20. Pengakuan anggota DPR RI dari PDIP dari tadi bahwa jutaan pendukung PKI di Indonesia rapat memilih serta menangkan partai PDIP agar berkuasa sehingga anak keturunan PKI bisa kembali maju. Majelis Hakim yang mulia, kini satu persatu indikasi yang pernah saya sampaikan di tahun 2016 tersebut di atas terbukti antara lain. Satu, adanya rancangan undang-undang DIP yang mengadopsi manifesto politik PKI 1940-an dengan memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila. Setelah diprotes, ternyata pembahasan RUU tersebut bukan dibatalkan, tapi hanya ditunda untuk menunggu pengesahan di saat umat Islam ulama. Dua, adanya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang menghapus mata kuliah wajib Pancasila dan bahasa Indonesia. Tiga, adanya kamus sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud RI telah dengan sengaja menghilangkan sejumlah tokoh Islam seperti pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pelopor pendirian NKRI yaitu M. Nahir, juga pahlawan Islam lainnya Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Satrudin Pramanegara dan sebagainya, dan sebaliknya banyak tokoh PKI justru dimasukkan ke dalam kamus sejarah tersebut seperti Darsono Dr. Sudirjo ada di halaman 51, E.M. Aydin ada di halaman 58, M. Snedrin ada di halaman 87, Semarang ada di halaman 262, dan sebagainya. Empat, adanya sejumlah pendukung ideologi PKI yang diangkat sebagai pejabat seperti Dirman Farid sebagai dirjen Kemendikbud RI yang berpendapat bahwa PKI tidak berontak dan hanya korban fitnah Orde Baru serta rencana untuk merevisi ideologi PKI sesuai pendapatnya tersebut. Lima, ini yang terbaru, adanya tes wawasan kebangsaan di KPK yang pertanyaannya beraroma anti agama, antara lain apakah Anda bersedia melepas diri demi bangsa dan negara. Yang lainnya lagi, jika Anda diminta memilih, Anda memilih Al-Quran atau Pancasila. Lalu dengan entengnya di berbagai media massa, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan di KPK sama dengan Ditsus di zaman Orde Baru. Padahal Ditsus di zaman Orde Baru untuk memastikan bahwa pegawai negeri tidak terkontaminasi ideologi PKI yang anti Tuhan dan anti agama, sedangkan tes wawasan kebangsaan di KPK justru untuk memastikan yaitu ASN pegawai negeri untuk siap meninggalkan ajaran agama dan mencari demi bangsa dan negara. Apakah tes wawasan kebangsaan di KPK merupakan bentuk balas dendam yang PKI terhadap umat Islam? Majelis Hakim yang mulia, sejak aksi-aksi dalam Islam dan aksi-aksi anti PKI sepanjang tahun 2016, saya dan keluarga serta sahabat seperjuangan menjadi target kriminalisasi dan radikalisasi bahkan terorisasi sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami, bahkan kami menyentarkan operasi intelijen kita bersama besar yang bekerja untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. Operasi intelijen kita bersama besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi kepada kami seperti penembakan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Media Unggul Bogor. Serta peledakan bom mobil di acara aplikator saya di Cawang Jakarta, juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan penyerang GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat-aparat penegak hukum. Tidak sampai di situ, operasi intelijen kita berskala besar juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlara, tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan, atau berita apapun yang terkait saya dan FPI. Namun bahkan dan sadisnya, tayangan apa saja terkait saya dan FPI yang sifatnya menghina
Instagram serta Twitter. Majelis Hakim yang mulia, saat itu eskalasi politik cukup memanas sehingga saya dan para sahabat pernah menawarkan dialog dan rekonsiliasi kepada resep penguasa untuk meredam konflik. Karena kami bukan beroposisi, melainkan sedang berdisbah, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Oposisi tidak sama dengan hizbah. Gerakan oposisi adalah gerakan politik yang sering subjektif, tidak objektif dalam menilai kebijakan pemerintah, sehingga segala kebijakan pemerintah yang baik maupun yang tidak baik tetap sering dikritisi. Sedangkan gerakan hizbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, bukan gerakan politik, melainkan gerakan sosial keagamaan yang harus dan wajib selalu objektif. Artinya, saat kebijakan pemerintah itu baik dan bagus, maka harus diapresiasi dan didukung. Namun saat kebijakan pemerintah itu tidak baik atau kurang tepat, maka wajib untuk dikritisi. Bahkan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan agama dan konstitusi, maka wajib diprotes keras, namun tetap harus dalam koridor konstitusi. Akhirnya, saya hanya mendesakin saat itu rezim penguasa, kurang yang baik ajakan kami untuk dialog dan rekonsiliasi. Akibatnya para bahasa bayaran dan para pembinanya yang selalu mencoba dan memikat belah pejabat dan rakyat, pejabat dan ulama untuk kepentingan oligarki dan Tuhan. Akhirnya, eskalasi politik semakin tinggi dan memanas. Bahkan masyarakat baik tingkat elit maupun tingkat akar rumput mulai terbelah di mana-mana. Sehingga saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Makkah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah. Namun ternyata ada operasi intelijen kita berskala besar yang menjadikan hijrah kami sebagai pengasingan, sehingga kami tidak bisa pulang selama 3 tahun. Dan saya berserta keluarga selama dalam pengasingan tersebut kerap mengalami teror, intimidasi, bukan aneka fitnah yang ingin diterapkan ke saya sekeluarga agar ditangkap oleh pemerintah Saudi. Ternyata para sahabat seperjuangan saya di Indonesia pun terus diteror dan intimidasi serta dikriminalisasi, bahkan dikriminalisasi hingga diterorisasi. Selain itu juga banyak sakit terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT alumni ITB, Insinyur Hermansyah, yang dengan setia membela saya dan siap menjadi saksi. Nah, beliau dihadapkan istrinya dihadang dan diserang serta ditusuk-tusuk di tengah jalan tol. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2018 dengan meledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dialog dan rekonsiliasi. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa segala pecinta keadilan di para umat. Selama di Kota Suci Makkah, pada setiap waktu pertama sebelum saya dicekal atau diasingkan, saya selalu membuka diri dan mengajak pemerintah Indonesia untuk berdialog, menyelesaikan semua konflik demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Perlu diketahui dengan sakit yang mulia, pada awal bulan Syawal 1438 Hijriah, sekitar akhir Mei 2017, saat saya berada di Kota Tarim Nyamak, saya telepon Menko Polhukam RI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan beliau mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik himbauan beliau tersebut karena sejak semula justru lalu, sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purna
purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan komandan operasional BIN Mayor TNI Agus Suharto di hadapan kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh ketua umum MUI pusat saat itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kini menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan kami sepakat akan mengedepankan dialog daripada pengarahan massa serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Dan saya juga 2 hari bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Dito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram Kota Jumat. Dalam 2 kali pertemuan tersebut, saya menekankan kepada beliau bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. Saya mengajukan 3 syarat ketika itu maju sakit dengan mulia kepada Kapolri dan Pak Tito Karnavian. 1, stop penodaan agama. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam Pilpres 1 tahun 1995 dan KUHP pasal 156A. Sebagaimana hoax itu disetakan Al-Quran diproses, maka selain hoax seperti Abu Janda, Adi Armando, Didi Siregar dan semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menistakan ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat yang kedua, meminta kepada pemerintah penguasa saat itu adalah stop kebangkitan PKI. Artinya sesuai amanat NRSL nomor 25 tahun 1996 tentang pembubaran dan pelarangan PKI sekaligus pelarangan penggunaan atribut PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme dan rasisme dan leninisme yang sanksi hukum pidananya sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu KUHP pasal 107 huruf A, C, D, dan E yang kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham komunisme dan rasisme serta leninisme. Yang ketiga, syarat yang saya ajukan adalah stop penjualan aset negara, aset maupun aset. Artinya, semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu, khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan asing maupun aset agar bisa menjadi pendiri sendiri dan tanpa termasuk diskriminasi. Nama saya Sujita Saya. Dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus, indah dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu akhirnya semua kandas akibat adanya kekuasaan intelijen kita berskala besar yang berhasil mempengaruhi pemerintah Saudi sehingga saya dicekal dan diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu apakah Menko Polhukam dari Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Dito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan tersebut serta mereka terlibat besar tersebut atau memang di sana ada pihak lain yang memiliki kekuatan besar yang melakukan operasi rahasia untuk melayani oligarki anti Tuhan yang bersekutu dengan instrumen kekuasaan wong-wong. Namun yang jelas, siapapun yang bermain dan menggelar operasi liar semacam ini sangat berbahaya
ketiga wajib dihentikan. Karena sakit yang mulia, demi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia wajib merangkul orang lama, bukan memukul, dan wajib memeluk para tokoh, bukan menjemuk, serta wajib menyayang para aktivis, bukan merendah, sehingga semua kekuatan bangsa disatukan untuk menghentikan operasi liar dari segelintir manusia jahat yang menjilat para pemerintah yang anti Tuhan. Saya dan keluarga di bantuan para sahabat setia yang ada di kota suci Makkah terus berusaha keluar dari lokasi yang ditumbus dengan nama yang terkalah. Akhirnya alhamdulillah, setelah jatuh bangun pun suka juga dan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, saya dan keluarga bisa kembali ke tanah air walaupun hingga detik-detik terakhir di bandara Jeddah. Saat keberangkatan saya dari Saudi, masih saja ada upaya untuk menggagalkan kepulangan saya sekeluarga. Setibanya saya dan keluarga di tanah air, serangan Barzan Bayarat yang dikendalikan oleh operasi mereka kita bersama-sama tidak berhenti mendorong supaya polisi menangkap saya. Bahkan pasca acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020, serangan tersebut semakin kencang dan masif dengan memanfaatkan isu pelanggaran protes yang terjadi dalam acara Maulid tersebut, walaupun sudah membayarkan dan administrasi sebesar 50 juta rupiah. Dan tanggal 14 November 2020, saat saya menerima klaim kesehatan dari pihak bandara Jakarta yang terlambat diserahkan ke saya, maka saya baru mulai melaksanakan isolasi mandiri di rumah Petamburan. Namun isolasi mandiri saya di rumah Petamburan sangat terganggu suka antara lain. Satu, tanggal 19 November 2020, jalan raya Petamburan wilayah tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan Korpsus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI, yang terdiri dari 3 pasukan TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, dan Kopassus Angkatan Udara. Mereka lewat sambil berhenti sebentar dan menyalakan sirine di mulut kata pesan FPI sehingga masyarakat besar. Sebenarnya pasukan dari Kopassus ini hanya boleh bergerak dalam perintah presiden. Namun saya tidak yakin kalau yang menggerakkannya saat ini bukan adalah presiden, tapi saya lebih yakin bahwa yang menggerakkannya adalah operasi intelijen kita berskala besar yang telah menyusup ke semua lini pemerintah maupun swasta untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. Dua, tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas tanpa sebut yang jelas mengancam dan menantang peran FPI, lalu menurunkan pasukan perang lengkap dengan kendaraan tempur Panser dan lainnya hanya untuk menurunkan baliho ucapan selamat datang KNS di Petamburan dan tempat lainnya di Jakarta dan sekitar. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan korban sosial keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah FPI sering berbawa bersama TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Anaknya, saya juga tidak yakin operasi penurunan baliho tersebut murni kemauan Pangdam Jaya. Akan tetapi saya tetap yakin harus semua itu tidak lepas dari operasi intelijen kita pada skala besar yang telah menyusup ke semua lini termasuk TNI dan Polri untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. Kini sang pangdam yang sukses dalam operasi penurunan baliho diangkat menjadi pangkostra. Saya berharap semoga dalam jabatan barunya berani mengerahkan pasukan ke pertempuran bintang ke pertempuran khususnya ke Papua untuk melawan para teroris separatis yang sedang merongrong NKRI dan membunuh aparat serta warga sipil. Itulah sebabnya saya dan keluarga memilih untuk pindah isolasi mandiri dari rumah Petamburan ke rumah distrik Bogor agar lebih tenang dari gangguan operasi intelijen kita bersekala besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bab ketiga, dari rumah sakit ke rumah istirahat.
yang mulia majelis hakim kepada pencipta seluruh penasehat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa segala pecinta keadilan dimanapun berada. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 tengah malam, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor, Umi Kota Bogor. Dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang busuk sehingga tidak mengganggu perawatan sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Namun pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 lagi-lagi operasi intelijen hitam berskala besar membongkar perawatan saya di Rumah Sakit Umi tersebut dan para buzzer pun menebar berbagai hoax dan menyebut saya kritis dan sekarang bahkan mati akibat COVID. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pagi, operasi intelijen hitam berskala besar pun menggelar operasi pengiriman bunga ke Rumah Sakit Umi dari pihak-pihak yang tidak jelas yang dikirim secara sekaligus dan berisi kalimat-kalimat menghina dan memperolok-olok. Operasi pengiriman bunga tersebut dimaksudkan untuk menaikkan opini jahat bahwa saya sedang kritis bahkan sekarang Rumah Sakit Umi akibat COVID senada dengan anaknya. Yang berhak adalah dinas kesehatan,
bilang satgas COVID, apalagi lakukan tes setiap bulan kepada orang yang baru tes PCR. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pagi ini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Wali Kota Bogor, setelah berhenti dengan Satgas, di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, langsung menugaskan Ketua Satpol PP Kota Bogor untuk melaporkan Rumah Sakit Umi dengan tuduhan menghalang-halangi Satgas COVID Kota Bogor dalam melaksanakan tugas. Padahal bahwa kondisi COVID saya tidak terlalu membaik atau tidak
Sehingga jika saya tetap konsisten ikut arah medis, maka akan lebih cepat sembuh. Dan kenyataannya, alhamdulillah, memang seperti itu. Setelah saya ikuti semua arah medis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya sembuh total dalam waktu relatif singkat. Alhamdulillah. Majlis hakim yang mulia, oleh karena saya masih dalam masa isolasi mandiri, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama perwakilan yang berdaya untuk pemeriksaan saya sebagai saksi dalam kasus kerumunan petamburan. Entah kenapa pada hari ini tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz membuat ancaman keras terhadap saya dan FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Iqbal juga ancam sikap saya dan FPI. Pada hari yang sama, 3 anggota tim Badan Intelijen Negara yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren Markas Lengkap Jaya Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN dan intelijen negara, maka mereka sempat lepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga peserta penjaga rumah di Sentul Bogor melihat ada drone mutar-mutar di atas rumah saya dan mendarat di sekitar rumah kami di Sentul Bogor. Dan ada laporan dari penjaga rumah bahwa di depan rumah di Sentul Bogor ada beberapa mobil kasih yang mencurigakan. Selalu standby selama 24 jam untuk memperhatikan siapa saja yang keluar masuk dari komplek perumahan. Karena kami memutuskan dari saat ini untuk melanjutkan isolasi mandiri di tempat peristirahatan rumah kontrak, yaitu suatu tempat di daerah Karawang yang asri, alami, segar, jauh dari pengawasan dan pengintaian pihak manapun, juga tidak ketahui kerabat maupun sahabat agar tidak ditanggung yang mengganggu, sekaligus bisa gelap pengajar khusus keluarga yang hari selama isolasi. Pada hari Ahad, tanggal 6 Desember 2020, sekitar jam 22, kami sekeluarga berangkat dan makan di Sentul Bogor menuju tempat istirahat di kerabat. Kami memilih jalan waktu malam untuk menghindari macet, karena bersama kami banyak perempuan dan anak-anak, bahkan beberapa bayi. Ternyata beberapa mobil asing mencurigakan yang selama ini standby di komplek perumahan mulai mengikuti dan mungkin rombongan kami. Dan sekarang melanjutkan di luar dugaan, di tengah tol Karawang kami dikejar dan dimepet hingga keluar tol Karawang Timur, namun berhasil dihalau dan dihalangi oleh para pengawal kami dari laskar FPI sehingga saya dan keluarga selamat dari penjara mereka. Sampai pagi ini hari jam 3 Senin 7 Desember 2020, rasa pengalaman kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal itu OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 laskar FPI pengawal saya diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam kolam kerawang, yaitu dibawa ke kilometer 50 selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai suhada dan memasukkan mereka ke dalam surga Al-Fir'aus. Allahumma akan lahum makfiratan jahat wa'anhum rahmatan wasa'ah wa'adhirhum jannatan Al-Fir'aus al-A'la bi'ahmatika ya Al-Fir'aus al-A'la. Majlis hakim yang mulia, kami pun berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya alat pelaku pembantaian langsung ada FPI
langsung. Allahumma tabir hamta tumira. Desember 2020.
yang 14 betul, Desember. Tanggal 9 Desember dan 14 Desember. Bukan November. Desember. November kemarin kepala anak. Ini sudah selesai. Baik, yang bisa kita lihat selanjutnya. Ada kemis yang tersebut Desember 2020 warga Metroda yang menaikkan akan jemput aset dan Jumat 11 Desember 2020 saya ingin kasih hukum terdiri Polda Metroda untuk menanyakan kita sendiri. Akhirnya satu tanggal 12 Desember saya secara sukarela didampingi pemerintah menaikkan Polda Metroda untuk menjalankan pemeriksaan. Hati saya langsung diangkat dan ditahan hingga saat ini. Selama saya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, saya pun langsung dijadikan lagi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Mega Mendung dan kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga saya dihadiri pengadilan negeri Jakarta Timur sebagai terdakwa dalam tiga kasus pelanggaran protes, yaitu pembunuhan Tamburan, pembunuhan Mega Mendung, serta tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dalam kasus protes pertanggungan dan protes Mega Mendung dalam majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya dinyatakan bersalah melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tapi dengan kondisi berbeda untuk masuk kasus walaupun dengan undang-undang dan pasal serta ayat yang sama. Kasus protes Mega Mendung difonis denda 20 juta tanpa hukuman penjara, sedangkan kasus protes pertanggungan yang sudah diadakan di waktu juta justru dihukum di dalam 8 bulan dan potong masa tahanan. Kini saya tidak menunggu vonis kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak sampai di sini. Kemudian serangan terhadap saya dan keluarga serta para sahabat seperjuangan berikut Ormas FPI masih berlanjut. Tanggal 30 Desember 2020 Ormas FPI dibatalkan dan dilarang. Lalu rekening saya dan keluarga serta para pengurus FPI dibekukan. Kemudian pesantren yang saya dirikan di Ancam ditutup. Selanjutnya pengurus FPI ditangkapi. Ada yang dikriminalisasi dan ada juga yang diterorisasi. Sementara kasus pembantaian, langsung ada FPI di kilometer 50 ditutup-tutupi. Bahkan ada upaya untuk SK. Para pelaku yang tidak ditangkap bahkan tidak diumumkan namanya sampai sekarang. Sedang Kontras melakukan transaksi nyawa dengan para pembantai dan pelindungnya. Sementara ini serta pembunuhan karakter terhadap saya yang terlokal yang dapat secara terus-menerus tanpa henti dan sejak para retorik menolak kebangkitan PKI hingga aksi dari Islam 411 dan 212 di 2 tahun 2016 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan di dalam sidang ini menjadi bukti bahwa tiga kasus terhadap protes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi kekerasan kita dan segala salah yang dijanai para oligarki anti Tuhan, sehingga ketiga kasus tersebut hanya dijadikan sebagai alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran protes menjadi kejahatan protes. Jadi jelas bahwa saya tidak kasus pelanggaran protes yang saya ada termasuk kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dalam kasus hukum sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki saya dan keluarga serta kawan-kawan. Majelis Hakim yang mulia, jika tiga kasus pelanggaran protes tersebut adalah murni, jika tiga kasus pelanggaran protes tersebut adalah murni hanya masalah pelanggaran protes, maka kenapa ada ribuan pelanggaran protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini? Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, hingga ketua menteri.
dan presiden, akan tetapi waktu kita selama ini hanya harus dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran protes yang melibatkan saya dan kawan-kawan saya pada kerumunan Maulid di Takuran dan kerumunan Mega Mimpun di Kabupaten Bogor serta kawasan saya di Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bogor sehingga saya diproses pengadilan dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 vonis dan 11 dakwaan dengan 18 pasal undang-undang. Dan yang benar, 3 kasus penangkapan proses tersebut adalah murni hanya masalah penangkapan proses. Mana mungkin sampai terjadi hal-hal yang sangat tragis, antara lain 1 penangkapan saya dan menantu, 2 penangkapan pengurus FPI, 3 pembubaran pengurus FPI, 4 pelarangan aktivis FPI, 5 pemblokiran rekening saya dan keluarga, 6 pemblokiran 75 rekening pengurus FPI, 7 upaya penutupan pesantren dan kasarah, 8 teror terhadap keluarga dan sahabat, dan yang kesembilan adalah tragedi yang paling sadis, membantaian 6 pengawas saya dari Laskar FPI di kilometer 50. Akhirnya saya bisa memohon kepada Allah anugerah dan pertolongannya. Allahumma subhanahu wa ta'ala aziza wa fathan mubina wa khalasan jamina wa farajan ajila bihaqi Fatimah wa abiha wa ummiha wa jaddatiha wa ikhwatiha wa ba'liha wa baniha wa mihbiha alaihi salatu wassalam. Ya Qawi ya Nabi rahmati dan astaghfir ya Rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nashir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada pencipta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa semua pencipta keadilan dimanapun berada. Politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sehingga siapa saja yang melakukan praktik politik kriminalisasi, maka telinganya akan menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara kebenaran, dan mulutnya akan menjadi bisu, tidak bisa bicara benar, serta matanya akan menjadi buta, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Karena politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meruntuhkan tatanan hukum serta menghancurkan kedaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tuli, bisu dan buta dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18, sumun hukum rumbin fahum daya jiru, mereka tuli, bisu dan buta, maka tidak mereka akan kembali ke dalam benar. 2, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Ta'ala sumun hukum rumbin fahum daya jiru, mereka tuli, bisu dan buta, maka pada sebab itu mereka tidak mengerti. Politik kriminalisasi membuat pelakunya kehilangan hati jernih dan akal sehat serta nurani sehingga dia akan jatuh ke martabat yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang tidak menggunakan hati jernih dan akal sehat untuk mengenal kebenaran serta tidak menggunakan mata untuk melihat cahaya kebenaran dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar suara kebenaran, maka derajat mereka lebih rendah dari binatang ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Bapak-bapak ta'ala, lahum kulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika hum ghafilun. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami kebenaran, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lama. Politik kriminalisasi memang sulit. Politik kriminalisasi memang sering sulit dibuktikan secara konkret atau nyata. Karena selalu takdir atas nama hukum dan undang-undang. Bahkan terkadang ada pelaku yang sadar sedang melakukan kriminalisasi, tapi tetap dilakukan dengan dalih dasar jelas. Dan ada juga pelakunya yang memang tidak sadar sama sekali sedang melakukan kriminalisasi karena pada rasa dia adalah operator saja, operator intelektual dan sebenarnya. Namun demikian, sejumlah indikasi yang bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi. Sekurangnya ada 3 indikator kriminalisasi, yaitu pertama,
maupun kriminalisasi adalah bentuk praktek kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegakan keadilan, apalagi manakala praktek kriminalisasi atau kriminalisasi dilakukan oleh para penegak hukum. Kriminalisasi terhadap siapapun hukumnya haram, sekalipun terhadap orang yang kita benci atau musuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil kepada semua umat manusia, dan sekaligus memperingatkan jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil dengan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah yang ke-8, Allah Ta'ala, Jika seorang tertipu syarikat daripada, jika seorang tertipu oleh kumpulan itu,
mencuri, tapi biarkan. Tapi jika di tengah mereka ada seorang pembunuh yang biasa mencuri, maka tegakkan atas hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti Allah menangani. Dan dari sesuatu ini kita mendapat pelajaran sangat berharga antara lain. Satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya membawa petaka. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya begini dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi untuk memberi pesan bahwa saya jangankan orang lain yang butuh hormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun yang merupakan sebuah wilayah wanita, memimpin wanita semesta, kecintaan dan jantung hati Nabi, namun harus salah, tetap harus dihukum. Subhanallah, betapa agung dan mulia, serta sebenarnya akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali yang mulia, politik, kriminalisasi sama sekali tidak berputar pada prinsip equality di Pondolawa, yang mendiskriminatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan berbunyi semua warga negara kesamaan kedudukannya di dalam hukum. Ada di luar pelanggaran protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini akan banyak dilakukan protokol nasional mulai dari artis hingga pejabat hingga terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikeras untuk kriminalisasi dalam proses yang melibatkan saya pada kantoran dan penegak hukum serta ekspres sosial di rumah sakit umum Kota Bogor sehingga saya diproses di pengadilan dengan 3 kasus dan 3 sidang dan 3 vonis lalu 11 dakwaan dan 18 pasal tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, Wali Kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara MSI memberi kesaksian dalam sidang kasus kantoran bahwa di Jakarta banyak terjadi pelanggaran proses, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus pertaburan yang melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa saya menurut Jakarta hanya menggunakan sanksi denda kepada saya yang tidak pertama oleh polisi untuk dipidanakan. Dan Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor, aku serikal dalam sidang kasus pembunuhan Mega Mendung juga memberi kesaksian bahwa di Kabupaten Mega Bogor banyak terjadi pelanggaran proses, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus pembunuhan Mega Mendung juga melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa yang tidak pernah melaporkan saya ke polisi, mereka yang melaporkan hanya soal kerumunan. Serta Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arif, dalam kasus ekspor PCR rumah sakit ini pun memberi kesaksian di persidangan ini bahwa di Kota Bogor banyak terjadi pelanggaran proses, namun tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus rumah sakit Umi yang juga melibatkan saya. Bahkan juga Wali Kota Bogor memberi kesaksian bahwa dia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan rumah sakit Umi. Jadi jelas ketika kasus pelanggaran proses itu memang dirancang untuk mempidanakan saya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ini semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi syarat pembiasan dendam politik oligarki. Majelis Hakim yang mulia, perlu diketahui adanya diskriminasi dalam kasus saya diakui oleh Majelis Hakim kasus kerumunan pertaburan melalui amar putusannya yang menyatakan bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa maupun penasihat hukum ada keterangan saksi yang menyatakan banyak yang terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan, namun tidak memiliki implikasi hukum. Memang yang mencemari fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut: satu, bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Dua, bahwa telah terjadi mengabaikan aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri
dan juga ada perbedaan perlakuan di antara satu di antara masyarakat satu sama. Majelis Hakim yang mulia, pernyataan yang sangat lurus dan mulia dari Majelis Hakim kasus korupsi perlakuan ini, namun sayangnya tidak diikuti dalam pemenuhan rasa keadilan. Jadi tetap saja kasus korupsi perlakuan atau kasus korupsi mereka belum yang difonis sebagai pelanggaran proses dikenakan sanksi pidana terkait pasal 93 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan. Dan kalau dua kasus tersebut sama-sama difonis dalam undang-undang pasal serta ayat yang sama, namun ada perbedaan sanksi, yaitu kasus korupsi mereka belum hanya difonis denda 20 juta tanpa pidana, dan kasus korupsi pengangguran dan sepuluh sudah bayar denda 50 juta tapi masih tetap ditambah difonis penjara 8 bulan tanpa mempertimbangkan denda yang sudah dibayar tersebut. Pantas seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Dr. Hamdan Zul SHMH mengomentari vonis kedua kasus tersebut dalam twitter resminya dengan pernyataan putusan perkara Habib Rizik Syihab memenuhi aspek hukum, memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan. Hukum tanpa keadilan adalah hukum yang kehilangan jiwa. Namun demikian, yang terakhir, pengakuan jujur berdasarkan kasus korupsi pertanggungan tentang adanya diskriminasi dalam proses hukum saya serta pengakuan jujur majelis hakim tersebut tentang pentingnya penegakan prinsip kewajiban telah yang diskriminatif atau diakui kebohongan. Tidak seperti jaksa penuntut umum dalam kasus rumah sakit ini yang berusaha mencari dalih penghalalan diskriminasi dan dalih pembenaran melanggar prinsip equality before the law sebagaimana dituangkan sendiri oleh jaksa penuntut umum dalam kasus rumah sakit ini dalam pembukaan tuntutannya halaman 2 yang berbunyi. Jaksa penuntut umum mengatakan di halaman 2 tuntutannya equality before the law dalam keadaan apapun tidak bisa dilaksanakan secara rinci. Apa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pukat harimau dan digunakan nelayan untuk menangkap ikan baik ikan kecil maupun kesehatan besar sungguh tidak dapat terhindari. Majelis Hakim menulis sungguh sangat mengharapkan yang sekaligus menjijikkan. Sikap dekat hukum yang mencari-cari dan mengenal disiplinnya
konstitusi dan sekaligus merupakan ancaman bagi tata hukum yang bisa membuat hancur bangsa dan negara. Karena menurut hemat saya, bahwa saya alat negara hukum yang berprinsip seperti prinsip dasar menurut umum dalam kasus rumah sakit ini, sebagaimana tadi disebutkan, menurut hemat saya wajib saudara singkirkan dari dunia peradilan. Hak dasar untuk menghina dan melecehkan
sekali, yaitu saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun, saksi ahli hukum pidana Dr. Mudzakir, saksi ahli teori hukum pidana Dr. Pak Hussein, saksi ahli hukum pidana kesehatan Dr. Lutfi Hakim, saksi ahli kesehatan dan epidemiologi Dr. Perak, dan saksi ahli institutualisik Dr. Faras. Ternyata jaksa penuntut umum dengan angkuh dan sombong langsung menolak semua saksi ahli tersebut tanpa alasan yang logis, kecuali Dr. Mudzakir, itu saksi ahli hukum pidana. Itu pun jaksa penuntut umum ingin seenaknya memaksakan pendapatnya kepada Dr. Mudzakir tersebut hingga ditegur oleh hakim ketua dan majelis hakim yang mulia. Lucunya, dalam tuntutan halaman 119, jaksa penuntut umum mengklaim bahwa saksi ahli Dr. Mudzakir sengaja tidak menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum untuk mengesankan bahwa saksi ahli seolah tidak bisa menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. Padahal jaksa penuntut umum sendiri yang tidak mampu mengajukan pertanyaan yang berbantas dan juga tidak mampu memahami kemahiran ilmiah saksi ahli Dr. Mudzakir sehingga sampai ditegur oleh hakim ketua yang mulia dan mengatakan kepada jaksa penuntut umum, kok Anda begitu saja tidak mengerti? Sungguh sangat sesat. Jaksa penuntut umum yang konon katanya pendidikan tinggi dan konon katanya begitu tinggi kesopanan, ternyata berani dan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dan negara menghilangkan fakta kebenaran. Dua, membuat fakta bohong. Dalam kasus-kasus resep kesehatan rumah sakit di Kota Bogor, dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum, ada dapat fakta palsu yang tidak pernah disaksikan oleh keterangan terdakwa maupun saksi fakta ataupun pendapat ahli. Tapi oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai fakta persidangan demi mendapat dalil membenarkan dakwaan atau tuntutan untuk memenuhi syarat politik kriminalisasi antara lain. A. Dalam tuntutan jaksa halaman 19 pada bagian dan kedua, jaksa penuntut umum tanpa punya semangat dan semangat jahat untuk mempidanakan dan mengkriminalisasi serta menjarakan saya menyatakan akibat perbuatan terdakwa mengisi formulir persetujuan umum bagi terhadap proses tanggal 24 Oktober 2020 dan membuat surat pernyataan dan para pokok yang tidak mau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa dalam positif COVID merupakan tindakan dan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Di sini, sesungguhnya melihat ada manipulasi data dan fakta karena tidak ada seorang saksi pun, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang menyatakan bahwa saya sudah positif COVID dan hasil tes PCR dan hasil secara sejarah. Dari pada tanggal 24 Oktober 2020 tidak ada seorang saksi pun, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang menyatakan bahwa saya sudah kemudian baik di sini dalam tes PCR pada tanggal 24 baik di pada tanggal 24 Oktober saat ditanda tangan di dalam konsep hingga tanggal 24 Oktober saat dibuat surat pernyataan tersebut. Karena faktanya tes PCR baru dilakukan tanggal 27 Oktober 2020. Hasil resmi tes PCR baru saya terima dari dokter tadi kita berkaitan atas ada tanggal 30 Oktober 2020 sesuai keterangan saya dan keterangan saksi fakta dokter tadi serta saksi mahkota Arun Alatas di depan sejarah karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat 27 Oktober 2020 sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu tanggal 28 Oktober 2020 merupakan hari libur sehingga hasil PCR baru bisa disampaikan kepada saya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2020. Jadi tidak ada nama yang saya tentu bisa langsung menipu jumlah positif COVID sudah tanggal 24 Oktober 2020 tanpa fakta kesaksian dan tanpa data hasil tes PCR. Padahal ada pengakuan dari satu penuntut umum bahwa tes PCR baru diambil tanggal 27 Oktober 2020 dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 121 berbunyi tes PCR tersebut diambil oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2020 setelah surat Jumat hasilnya diperoleh positif COVID. Namun jaksa penuntut umum tetap saja
Kota
98 orang, meninggal 98 orang, kasih sakit 540 orang, dan sembuh 2760 orang. Maju sakitnya mulia. Ajaib, ajaib. Data tingkat kematian pada beberapa tersebut diperlihatkan kepada saya yang dirawat di rumah sakit umum dan lanjut isolasi di rumah tanpa kontak dengan siapapun selama perawatan. Kenapa dia sakit umum tidak sekalian saya meningkatkan COVID di seluruh Indonesia juga dibebankan kepada saya agar angkanya lebih fantastis. Justru orang yang sakit atau probable atau kontrol COVID sekalipun yang melakukan perawatan di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai keadaan telah mengambil langkah tepat dalam menekan penyebaran COVID tersebut. Lain halnya orang yang positif COVID menunjukkan gejala atau rasa, bahkan yang sehat pun jika tidak menjaga prokes termasuk berpotensi meningkatkan penyebaran COVID. Dari otak dasar sudah kusut dan rusak. Karena akal sehat mustahil menjadikan observasi dan perawatan serta pengobatan pasien di rumah sakit sebagai penyebab meningkatkan COVID. Ini bukti bahwa jaksa untuk mengarang cerita sehingga mengambil kesimpulan dengan fakta palsu. Sekarang sungguh sangat kesesatan jaksa untuk mengumumkan konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan. Ternyata berani dan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat dihina, yaitu manipulasi fakta dengan membuat fakta bohong. Tiga, satu yang mulia, cara kontroversial lainnya. Dalam fakta persidangan sering terjadi saksi fakta diminta pendapat sementara saksi ahli ditanya fakta kasus. Padahal perbedaan antara saksi fakta dan saksi ahli adalah bahwa saksi fakta memiliki peranan berdasarkan sesuatu dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Sedangkan saksi ahli memberikan keterangannya berdasarkan keadaan khusus yang dimiliki. Dan praktek saksi fakta diminta pendapat sementara saksi ahli ditanya fakta kasus sering terjadi semenjak pembuatan BAP hingga pemeriksaan di persidangan termasuk dalam kasus tes swab PCR rumah sakit umum. Banyak saksi fakta dalam BAP kasus rumah sakit umum ditanya tentang pendapat dan asumsi mereka. Padahal saksi fakta tidak boleh tanya tentang pendapat dan asumsi, tapi hanya boleh tanya tentang apa yang dia dengar, yang dia lihat sendiri dan dia alami. Dan sebaliknya, banyak sekali saksi ahli ditunjukkan oleh penyidik kepolisian fakta-fakta kasus secara rinci berikut berbagai dokumen dan barang bukti. Lalu ditanya pendapatnya tentang fakta kasus tersebut. Berikut penelitiannya. A. Hampir semua saksi fakta kasus rumah sakit umum Kota Bogor, kecuali dokter rumah sakit umum dan dokter umum petugas laboratorium RSKM Jakarta serta suntikan manajer-manajer rumah sakit umum Kota Bogor. Selain mereka bertiga, semua saksi fakta kasus rumah sakit umum saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh penyidik kepolisian beberapa rekaman video tentang rekaman saya, rekaman kapten atas, dan rekaman wawancara untuk anggota yang menyampaikan saya baik-baik saja. Lalu ditunjukkan rekaman dari saya. Kemudian diminta tentang saksi fakta sambil dilirik oleh penyidik untuk menyatakan bahwa saya hanya paratas serta dokter yang dikatakan telah berbohong. Bahkan di dalam ruang sidang pun DPU sering mengirim kasus sebagaimana di BAP. Rinciannya, satu, Wali Kota Bogor Bima Arya di BAP menetapkan tanggal 18 Januari 2021 soal nomor 5 tentang rekam medis dan nomor 6 sampai 10 tentang video dan seterusnya. Saya tidak bacakan pada 19 bagi satu yang mulia untuk mengembang dan seterusnya, mohon anggap sudah dilakukan. Terima kasih. B. Saksi mahkota pun Habib Hanif Alat saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh penyidik kepolisian, ditunjukkan oleh kami saya, kemudian diminta mendapat saksi fakta. Namun saksi menolak untuk menjawab kecuali nanti di persidangan
iblis. Sekali lagi dan sekali lagi, sungguh sangat kami sesatkan. Ada satu umum yang kolong katanya berpendidikan tinggi dan kolong katanya berpendidikan tinggi kesomaan, ternyata berani dan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina yaitu manipulasi fakta dan cara-cara pemerkosaan yang tidak jujur dan jauh dari amanah semacam ini. Tempat dari sakit yang mulia, kisah ayah anak dan dokter dalam rangka mengkanker manuver jahat penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang tidak jujur dan tidak amanah tersebut. Kami digolong kok semangat mencari dalil kebenaran bukan mencari fakta kebenaran, sekaligus untuk meluruskan sikap saksi fakta maupun pendapat saksi ahli. Maka saya dalam ruangan sidang ini membawakan sebuah cerita pengantai tentang kisah ayah anak dan dokter sebagai gambaran tentang fakta kasus rumah sakit ini sebagai ada seorang ayah ditanya pada anak dengan kondisi diri. Orang mulai SMS. Maka dia menjawab, saya baik-baik saja. Dan saya jumpa sahabatnya yang berprofesi dokter yang juga berkata yang sama. Lalu sang dokter menanyakan serta yang mengikuti tes waktu sinar ke sebuah rumah sakit untuk mengantisipasi anak sedang musim pandemi. Sebelum hasil tes PCR keluar, tersebar berita hoax bahwa si ayah di rumah sakit sedang kritis dan demam. Bahkan ada berita dia sudah mati akibat COVID. Sehingga kerabat dan sahabat si ayah resah dan menghubungi anak. Maka si anak pun untuk meredam hoax dan menahan keresahan langsung mengklarifikasi dalam pertama video singkat bahwa ayahnya sesuai yang dia lihat dan tanyakan langsung bahwa ayahnya baik-baik saja. Dan sang dokter pun saat ditanya wartawan tentang kebenaran berita kritis tempat juga menjawab bahwa si ayah baik-baik saja dan masih dalam observasi pemeriksaan. Beberapa hari kemudian luar tes PCR ternyata si ayah positif COVID sehingga harus dirawat. Semenjak itu si ayah, si anak dan si dokter ketika ditanya kondisi si ayah maka menjawab sesuai hasil tes PCR bahwa saya si ayah positif COVID. Pertanyaannya, apakah si ayah, si anak dan si dokter saat memberi pernyataan jawaban sebelum ada hasil tes PCR bisa dikategorikan berbohong? Setelah mendengar kisah tersebut, maka semua saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sepakat bahwa si ayah maupun si anak dan si dokter tidak boleh disebut berbohong, apalagi disebut memperbuat kebenaran, karena mereka menjawab sesuai fakta kondisi saat ditanya. Demi tujuannya pun dengan niat dan maksud untuk meredam hoax dan fitnah yang meresahkan kerabat dan sahabat. Astagfirullah wa ta'ala. Nikmat maula wa nikmat fizir. Wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sakit yang mulia saya minta izin untuk bab kelima ini sangat baik sekali saya tidak mengatakan tentang bab kesedaran itu sampai halaman 88 dari halaman 87 ke 88 hari saya mau visit, saya hanya membacakan yang nomor 1 saja. Di situ banyak sekali untuk yang halaman 87 saya ada. Setelah itu langsung masuk ke bab kelima. Mohon izin dulu saja. Bab kelima, fakta sidang. A, keterangan saksi fakta 19 orang. Satu, Bima Arya, wali kota Bogor. 10 kebohongan dan kritikan Bima Arya. 1. Bahwa benar wali kota Bogor Bima Arya datang ke rumah sakit Umi tanggal 26 dan 27 November 2020 ke rumah sakit Umi 5 hari bersama Satgas COVID-19 termasuk Kapolres dan Dandim kota Bogor. Mereka disambut baik oleh rumah sakit Umi dan dipertemukan dengan keluarga Habib Rizik lalu musyawarah untuk selesaikan masalah secara kekeluargaan. Faktanya, tengah malam sepulang dari rumah sakit Umi, setelah rapat dengan tim Satgas yang di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, tiba-tiba Bima Arya berubah pikiran dan langsung menugaskan stafnya, yaitu Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah, untuk membuat laporan polisi pada tanggal 26 November 2020 pagi dini hari sekitar jam 2 pagi. Dan di dalam sidang, Bima Arya mengaku bahwa dia lebih mengedepankan penyelesaian hukum daripada penyelesaian kekeluargaan sehingga bertolak belakang
Luhut satu umi yang ingin penyelesaian keluarga. Dua, bahwa benar wali kota Bogor di mana yang janji kepada para abang yang kumpulan kota Bogor bahwa laporan polisi akan dicabut faktanya laporan polisi tidak pernah dicabut dengan alasan dilarang oleh Kapol dan Kabupaten. Tiga, bahwa benar wali kota Bogor di mana yang menyatakan bahwa rumah sakit umi tidak kooperatif dan tidak pernah melapor sampai saat di mana yang hadir dan sidangkan dari 8 April 2021 faktanya saat orang-orang binaan yang datang ke rumah sakit umi disambut baik dan sangat terpaksa serta permintaan 5 agar saya tes PCR dipenuhi serta dengan ada 5 kontak koneksi yang lakukan tes PCR diberikan. Laporan rekan medis pasien sudah disampaikan secara online dan berkait dengan tes kota Bogor dan MPSDI sejak H+1 oleh baca rekan medis rumah sakit umi sesuai dengan aturan. Saya laporan hasil tes PCR saya juga sudah dikirim secara online dan ada terkait oleh laporan SKM dan SKI pada tanggal 27 November 2020 saat saya dibawa ke laboratorium. Jadi laporan tersebut bukan langsung dari kota atau Satgas COVID karena Satgas COVID tidak berwenang menemukan tes PCR di rumah sakit. Ada laporan hasil PCR saya Dinkes Kota Bogor baru sampai ke tanggal 16 Desember 2020 karena berkas pasien tersebut diambil petugas penyidik kepolisian Polresta Bogor akibat laporan binaan KS tanggal 28 November 2020 dan baru dikembalikan kurang lebih 2 minggu kemudian. Empat, bahwa laporan Bogor binaan yang menunggu rumah sakit ini mengalami tes PCR dan saya faktanya saat rumah sakit ini sudah setuju sampai seorang kota Bogor yang ditugaskan di Maharia untuk mendampingi penyaksi untuk tes PCR saya namun setelah di waktu waktu Jumat dan ditunggu hingga jam 2 siang ternyata sampai seorang kota Bogor tidak datang sehingga atas permintaan saya maka penyaksi langsung melakukan tes tanpa jamu mereka karena khawatir bahwa saya punya tes PCR ke laboratorium terlambat sebab saat itu hari Jumat akhir hari kedua. Lima, bahwa benar wali kota Bogor binaan merasa dihalang-halangi oleh saya dan menantu Habib Halid Alatas karena menurutnya menolak tes PCR 2 faktanya saya melakukan tes PCR 2 kali dalam waktu terdekat dan Habib Halid hanya menanyakan apa urgensi tes PCR 2 kali dalam waktu terdekat. Setelah dikejar pertanyaan dalam sidang ini akhirnya binaan mengaku bahwa sebenarnya saya dan anak-anak tidak menghalanginya melainkan hanya mengharapkan agar komunikasi dengan komunikasi yang telah melakukan tes PCR terhadap saya. Nah, bahwa benar wali kota Bogor sebenarnya sudah damai dengan rumah sakit umum dan janji tidak akan lanjut ke polisi. Faktanya tetap lanjut ke polisi. Tujuh, bahwa benar wali kota Bogor sebenarnya mengaku hanya melaporkan rumah sakit umum saja. Faktanya saya dan anak-anak menjadi tersangka oleh polisi dan jaksa sehingga yang terdakwa di pengadilan bahkan hanya dihakan. Lalu bahwa benar wali kota Bogor binaan yang tersusulkan pada awalnya mengaku sudah dapat janji dari Habib Hanif tentang laporan hasil PCR. Faktanya setelah dicekal dengan pertanyaan dalam sidang ini oleh Habib Hanif akhirnya mengaku bahwa yang janji adalah penyaksi bukan Habib Hanif. Sembilan, bahwa benar wali kota Bogor binaan yang mengaku diminta tegas semua tanda proses di kota Bogor. Faktanya hanya rumah sakit umi dan saya serta anak-anak yang dipidanakan umi dari sidang dan pengadilan. Sepuluh, bahwa benar wali kota Bogor binaan yang mengaku bahwa jika ada seseorang yang tidak tahu memiliki sakit kalau mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja kemudian setelah diperiksa dokter ternyata dia sakit maka hal tersebut tidak disebut berbohong karena tidak tahu. Faktanya khusus buat saya menurut binaannya tetap disebut berbohong walaupun tidak tahu. Itu fakta yang ada di persidangan. Baik, selanjutnya saya tidak bacakan lagi persidangan di halaman 88 langsung masuk ke halaman 89. Nah, poin-poin penting fakta persidangan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada pecinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada
yang istimewa serta pencipta keadilan dimanapun berada. Dari semua fakta-fakta persidangan, mengungkap keterangan saksi fakta, keterangan saksi ahli, serta keterangan terdakwa tanpa bukti surat dan petunjuk lainnya, maka dapat yang berkesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa benar terdakwa telah menyampaikan dengan eksepsi dari awal persidangan sebagai berikut. Satu, bahwa benar saya tiga tahun setengah tinggal berhasil di Kota Suci Makkah. Dua, bahwa benar saya beberapa kali mencoba-coba tapi gagal karena ditolak di hasilnya. Tiga, bahwa benar saya tetap menyesuaikan dengan permintaan pemerintah RI. Empat, bahwa benar saya saat pulang karena sebelum tahun 2020 sempat diganggu akan gagal. Bahwa benar saya dan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 November 2020 berhasil pulang. Nah, bahwa benar saya punya surat dari COVID dari pemerintah Saudi Arabi. Tujuh, bahwa benar saya tidak diperiksa kesehatan di Bandara Sultan. Delapan, bahwa benar saya tidak diperiksa kesehatan di Bandara Sultan. Sembilan, bahwa benar saya tidak tahu surat edaran isolasi 14 hari bagi WNI yang tidak luar negeri. Sepuluh, bahwa benar saya setelah kunjungan surat edaran pada tanggal 17 Maret 2020 yaitu di kesehatan melakukan isolasi sendiri di rumah di bawah pengawasan BMRC. Kedua, bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan saat pemeriksaan terdakwa di persidangan sebagai berikut. Dua fakta-fakta sidang lainnya. Satu, bahwa benar saya telah harus pulang dari Saudi Arabia akibat adanya upaya kegagalan pulang saya. Ia operasi intelijen beserta sidak di Saudi dan ditambah lagi adalah sanggup tanpa anggota. Jadi saya ulang. Satu, bahwa benar saya sangat lelah harus pulang dari Saudi akibat adanya upaya pengadaran kepulangan saya via operasi intelijen bersekala besar. Sehingga di Saudi yang ditambah lagi adanya sambutan jutaan umat yang antusias dan spontan di bandara Qatar, sehingga terjadi kemudian kesesakan dan kemacetan berganda saat menuju rumah pengangguran. Dua, bahwa benar tanggal 23 November 2020 saya periksa tes swab antigen di rumah dan dokter Hadiki dari Indonesia yang menggunakan pakaian APD alat pelindung diri dan hasilnya reaktif. Jadi tidak benar mendapat jasa penuntut umum bahwa orang yang diperiksa oleh dokter yang menggunakan pakaian APD alat pelindung diri menunjukkan bahwa orang tersebut pasti positif COVID sebagaimana bisa dipahami dan diraih jasa penuntut umum dalam pemeriksaannya alamat 149 halaman 149. Faktanya siapa saja yang suspek atau pembedok atau positif COVID saat diperiksa, maka dokter atau perawat yang memeriksa diwajibkan mengenakan pakaian APD. Bahkan orang sehat sekalipun saat diperiksa swab antigen maupun swab PCR, maka pemeriksanya wajib mengenakan pakaian APD. Selain itu, tuduhan jaksa penuntut umum bahwa dengan hasil swab antigen yang reaktif sudah cukup menunjukkan bahwa saya sudah terpapar COVID adalah suatu kebodohan dan kebunuhan serta kepandiran terhadap aturan, karena sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor A.1.07/8/6/2021 dan tanggal 8/2021 tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan COVID-19, bahwa mulai tanggal dikeluarkan keputusan tersebut baru hasil tes antigen dijadikan sebagai standar penentuan COVID-19. Sedang sebelum tanggal 8/2021 tes antigen belum menjadi standar ukur penentuan COVID, tapi yang dari ukur penentuan COVID-19 adalah tes swab PCR. Tiga, bahwa benar selama perawatan saya di rumah sakit umum, para dokter maupun perawat saat melayan saya selalu menggunakan APD alat pelindung diri, karena itu merupakan protokol standar atau SOP dalam perawatan pasien yang suspek atau berbelok positif COVID. Jadi sekali lagi tidak benar pendapat jasa penuntut umum bahwa setiap pasien yang dilayani dokter maupun perawat dengan menggunakan pakaian APD pasal tersebut pasti positif COVID sebagaimana bisa dipahami dan diuraikan jaksa penuntut umum dalam tuntutan halaman 149. Faktanya siapa saja pasal dan suspek atau pembedok atau
atau positif COVID, saat diperiksa dokter atau perawat yang memeriksa wajibkan menggunakan pakaian A, B, B, bahkan sebagaimana tadi telah dijelaskan di poin 12 dari poin sebelumnya, bahwa orang sehat sekalipun saat diperiksa swab antigen maupun swab PCR, maka pemeriksaan wajib menggunakan pakaian A, B, B. Nomor 4, bahwa benar tanggal 24 Oktober 2020 saya dengan sukarela ke rumah sakit umum untuk general medical check up karena kelemahan, sekaligus untuk menelusuri hasil reaktif tes antigen melalui konsultasi dan pemeriksaan serta perawatan dan pengobatan, sehingga saya mengikuti pemeriksaan darah di laboratorium dan radiologi serta CT scan torak juga EKG dan lainnya. Dan melalui general medical check up di rumah sakit ini, saya mendapat informasi lengkap tentang kondisi jantung dan paru-paru serta organ tubuh lainnya, dan juga kondisi gula darah dan darah darah, kolesterol dan limfosit serta lainnya. Jadi pemeriksaan saya di rumah sakit ini tidak semata-mata hanya untuk memastikan ada COVID atau tidak, tapi juga menelusuri kemungkinan ada yang penyakit lain seperti diare mellitus atau tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tidak stabil atau tekanan darah tidak normal dan lain-lain. Jadi tidaklah tubuhan dari satu untuk umum dalam tuntutannya halaman 149 bahwa pernyataan saya tentang general medical check up di rumah sakit umum adalah bohong. DPP menyatakan bahwa terdakwa masuk rumah sakit umum bukan untuk general check up, melainkan karena pemeriksaan dan tes yang dilakukan dokter tadi hasil yang reaktif. Luar biasa. Luar biasa. Saking semangatnya jaksa penuntut umum mengkriminalisasikan pasien dan dokter serta rumah sakit sampai sebuah fakta kebenaran dianggap kebohongan hanya karena tidak sesuai syarat jahat jaksa penuntut umum yang ingin memenjarakan saya. Mungkin karena jaksa penuntut umum sudah biasa berbohong sehingga menilai orang lain sebagai pembohong seperti diri mereka yang sering berbohong dan sudah biasa berbohong. 5. Bahwa benar saat masuk rumah sakit bumi saya menandatangani formulir general consent persetujuan umum rumah sakit bumi yang artinya bahwa rahasia pasien hanya boleh dibuka untuk kepentingan kesehatan sesuai aturan. Pengisian general consent oleh saya saat itu sebagai pasien rumah sakit bumi yang pada pokoknya A. Tidak mengumumkan keberadaan pasien di rumah sakit umum. B. Tidak mengizinkan siapapun masuk pasien kecuali kepada. C. Tidak mempublikasikan informasi masuk pasien kecuali pada yang berkenaan sesuai aturan. Pengisian tersebut tidak langgar aturan, bahkan sudah sesuai dengan hak rahasia pasien yang dilindungi undang-undang kesehatan dan undang-undang kedokteran serta undang-undang rumah sakit tanpa melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan maupun undang-undang kedokteran wabak di saat pandemi. Karena oleh rumah sakit umi sampel pemeriksaan saya sebagai pasien tetap dikirim ke laboratorium dan rekam medisnya tetap dilaporkan secara real-time ke Dinkes Kota Bogor maupun ke Dinkes RI. Perlu diketahui bahwa Presiden Jokowi melalui tweetan di Twitter resmi tanggal 3 Maret 2020 pernah menyatakan dengan tegas dan jelas sebagai berikut, saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus corona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga. Begitu juga media massa, saya minta untuk menghormati privasi mereka. Bagi sakit yang menurut, sejumlah pejabat dan tokoh nasional banyak yang merahasiakan kondisi kesehatan mereka. Seperti Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merahasiakan dirinya dengan COVID pada tahun 2020. Dan Komisaris Utama Pertamina Ahok juga merahasiakan diri sekeluarga terkena COVID. Sehingga anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Parakawan-Dawar pada tanggal 22 Januari 2021 di berbagai media massa mengatakan bahwa tidak ada lagi soal pasien positif COVID secara aktif harus mengumumkan dirinya terpapar. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 22 pada bagian dakwaan ketiga bahwa pengisian jenderal konsep dan penandatanganannya proses rumah
dengan kehendak terdakwa dan dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan penanggulangan Allah. Jaksa penuntut umum telah dengan sengaja mengabaikan keterangan saksi ahli di depan persidangan ini, yaitu Dr. Tonak, ahli kesehatan dan epidemiolog, dan Dr. Rufi Hakim, ahli menko legal dan hukum pidana kesehatan, serta Dr. Nani Nasir, yaitu ahli hukum kesehatan, yang mereka telah sepakat menyatakan di depan persidangan ini bahwa kerahasiaan daftar pasien dilindungi undang-undang hanya oleh bekas darurat sesuai aturan, bukan dibuka untuk publik tanpa aturan. Boleh dibuka saat darurat sesuai aturan, bukan dibuka untuk publik tanpa aturan. Penilaian jaksa penuntut umum ini bahwa pengisian jenderal pasien rumah sakit adalah melanggar hukum sangat berbahaya sekali, karena formulir jenderal pasien merupakan produk standar di setiap rumah sakit dan juga merupakan hak asasi anak pasien yang dilindungi oleh undang-undang. Dan parahnya lagi, dasar untuk umum menganggap hak asasi anak pasien sebagaimana dimaksud dalam jenderal pasien rumah sakit sebagai bentuk melanggar terhadap pelaksanaan penanggulangan wabah. Padahal data pasien yang diperlukan untuk penanggulangan wabah oleh pihak rumah sakit tetapi tidak sesuai aturan, seperti pengiriman sampel pemeriksaan pasien ke laboratorium dan laporan tentang medis pasien secara detail ke dinas kota atau kabupaten maupun ke dinas RI. Nah, bagaimana saya dan saat masuk rumah sakit itu dalam keadaan dalam istanbul dan bisa duduk maupun berdiri serta berjalan secara normal, tidak dalam keadaan kritis atau parah atau tidak sadarkan diri sebagaimana diakui oleh para saksi fakta dan rumah sakit publik dan perawat saya. Tujuh, bahwa saya saat perawatan rumah sakit publik merasa semakin hari semakin baik dan sedap, bahkan dalam waktu sehari saja sudah hilang rasa lelah dan demam serta batuknya. Kenapa? Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium saya menunjuk bahwa limfosit yaitu imun kekebalan tubuh yang saat saya masuk rumah sakit umum berada pada poin 5 dari ambang batas 20 sampai 40 justru dalam sehari setelah disuntik dan diinfus serta diberi obat naik drastis ke poin 16 lalu selanjutnya semakin baik. Sembilan, bahwa selama saya dirawat di rumah sakit umum tidak ada satupun dokter maupun perawat yang menyatakan kepada saya bahwa saya sudah terpapar COVID atau konfirm COVID atau positif COVID. Lainnya, mereka hanya menyampaikan kepada saya bahwa saya mengalami infeksi baru dan gula darah yang tinggi serta tensi darah yang tidak stabil. Dan beberapa informasi laboratorium lainnya seperti posisi hemoglobin, leukosit, trombosit, kolesterol, segmen, limfosit, natrium, dan kalium serta lainnya. Dan dokter Merina yang merawat saya berdasarkan rekomendasi hasil radiologi menyarankan agar saya melakukan tes swab PCR untuk memastikan apakah terpapar COVID atau tidak. Dari tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum yang menyaksikan dalam tuntutannya di halaman 148 bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID bukan dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan mana jaksa penuntut umum langsung memastikan bahwa saya sejak awal masuk rumah sakit UI sudah mengetahui terpapar COVID, sejak dokter yang merawat saya saja masih baru mau memastikan saya terpapar COVID atau tidak melalui tes swab PCR. Dan mana jaksa penuntut umum langsung memastikan bahwa saya sejak awal rumah sakit UI sudah mengetahui terpapar COVID, sejak dokter yang merawat saya tidak tahu bahwa saya terpapar COVID atau positif COVID sebelum ada hasil tes swab PCR. Padahal semua saksi fakta baik dari rumah sakit itu maupun dari tim medis sudah memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ini bahwa saya saat masuk rumah sakit ini hari Selasa tanggal 24 Oktober 2020 belum dites swab PCR dan baru melakukan tes swab PCR pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Hasil resmi tes PCR tersebut baru saya terima dari dokter tadi lalu kami menyalah rasa tanggal 30 November 2020 sesuai keterangan saya dan keterangan saksi fakta dan keterangan ini serta saksi mahkota arahan yang di depan persidangan.
Namun semua kesaksian tersebut diabaikan oleh jaksa penuntut umum karena tidak sesuai dengan keinginan sahabatnya agar penuntut umum yang ingin mengarang cerita sendiri bahwa saya sudah terpaksa oleh sejak awal masuk ke rumah sakit umum agar semua dakwaan jaksa penuntut umum menjadi seolah-olah dakwaan yang benar. Sepuluh, bagaimana dokter Melina dan kawan-kawan di rumah sakit umum membuat grup WA dengan nama grup Haris yang isinya adalah saling bertanya panas antar dokter tentang langkah-langkah yang diambil dalam rawat dan mengobati saya. Dokter Melina dan dokter mengatakan dalam persidangan ini memberi keterangan bahwa dalam grup WA ini pun tidak ada pembicaraan tentang saya apakah terpapar COVID atau tidak karena belum ada hasil tes swab PCR. Namun memang menanam pasal suspek, umroh, apakah tersebut COVID, secara umum mempunyai prosedur yang hampir sama seperti sama-sama ada kewajiban mematuhi APD dan sama-sama harus dites swab PCR. Jadi sekali lagi, tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum yang mengatakan dalam tuntutannya di halaman 148 tadi bahwa saya sejak awal masuk ke rumah sakit umum sudah mengetahui bahwa dalam kondisi sakit dan terpapar COVID. Bagaimana saya sebagai pasien bisa tahu sementara dokter yang saya masih sudah melakukan observasi dan belum memutuskan karena belum ada hasil tes dan PCR. Nyaman sekali bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan banyak mengarang cerita bohong dan memanipulasi fakta persidangan serta melakukan manuver untuk membentuk opini jahat. Alhamdulillah yang dahulu. Sebelas, bahwa benar saya tahu adanya hoax dari para buzzer yang menyebut bahwa saya kritis terhadap beberapa isu bahkan sudah mati akibat COVID sehingga merusakkan kerabat dan sahabat saya. Dua belas, bahwa benar saya sendiri merasa resah dan sangat terganggu dengan berbagai berita hoax yang disebar para buzzer apalagi saya sedang menjalani pemeriksaan dan perawatan di rumah sakit. Tiga belas, bahwa benar saya tahu dan setuju dengan rekaman video karena kami melakas yang mengabarkan nama saya baik-baik saja sesuai dengan yang saya sampaikan kepadanya bahwa saya merasa segar dan baik-baik saja untuk mereka merasakan kerabat dan sahabat akibat hoax yang super atas dan rekaman tersebut dibuat sebelum ada hasil tes PCR, artinya sebelum ada kepastian bahwa saya positif. Empat bahwa benar saya juga tahu dan setuju dengan jawaban Rektor Utama Rumah Sakit Umum Dr. Andi Tata saat dihadang wartawan dan bertanya apakah benar habis Rizik kritis dan parah serta sudah pakai ventilator berbagai isu. Dr. Andi Tata menjawab kalau kondisi saya baik-baik saja dan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan untuk meredam kepanikan dan kesehatan keresahan kerabat dan sahabat akibat hoax yang disebar pasal bahwa perkara tersebut terjadi sebelum ada tes PCR dan jawaban dokter yang dikatakan tersebut bukan siapa petis di rumah sakit itu tapi jawaban spontan setelah itu wartawa yang menghadang dan mendadak. Lima, bahwa benar saya tahu dari rasakan sendiri bahwa hoax yang disebar pasal telah menimbulkan sesaat di dalam kembali ke pulang satu rumah sedang rekaman video kami menyebarkan dan rekaman komunikasi menurut rumah sakit umum dokter yang ditangkap ke televisi justru yang berhasil meredam dan menenangkan serta menyejukkan di dalam kembali ke pulang dan serta rumah. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 155 yang menyatakan faktanya setelah video tersebut dibuat bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi ahli paranormal di depan persidangan justru semakin banyak video-video hoax yang beredar. Pernyataan jaksa penuntut umum ini sangat jahat dan merupakan pernyataan sesat dan menyesatkan karena berisi fitnah dan memutarbalikkan fakta persidangan dan logika antara lain. A. Bahwa saya dan saksi ahli paranormal tidak pernah menyatakan di depan persidangan bahwa setelah video kali kesehatan dibuat maka video hoax semakin banyak. Ujian saya untuk menyatakan kebalikan. Bahwa saya dan saksi hanya para justru menyatakan di depan persidangan bahwa setelah video kali kesehatan dibuat maka kesehatan kali kebalikan satu umat akibat berita hoax terasi dan terdakwa.
masyarakat beberapa nah, itu maksudnya dibuat lagi pertama festival saya agar umat melihat dan mendengar langsung dengan saya yang menjadi pemantau sehingga lima hal tersebut terdapat habis dan tuntas. Jadi bahwa tetap berdanya hal tentang saya ini secara parah dari WKSU bahkan sudah mati akibat COVID meskipun telah diberikan klarifikasi justru menunjukkan sebuah indikasi pula bahwa ada upaya masif dan sistematis dari para bazar serta aktor intelektual buat untuk menyerang psikologi saya dan kehormatan saya serta menebar keresahan di kalangan kerabat dan sahabat saya sehingga para bazar ini tidak peduli dan adanya klarifikasi sekalipun yang terpenting dan adanya klarifikasi tersebut bahkan kerabat, kerabat dan umat akibat kritis bisa terbang dan diangkat. C. Bahwa logika yang saya kaitkan dasar untuk terbalik. Seharusnya logika yang benar yang tegak lurus adalah jika sudah diklarifikasi saja para masyarakat itu tetap membangun hoax. Habis prinsip kritis apalagi tidak ada klarifikasi bisa sampai bilang hoax yang mereka sebarkan. Itulah kita persidangan serta logika sehat yang sebenarnya. Kok jaksa penuntut umum nekat memutarbalikkan fakta yang disaksikan oleh majelis hakim dalam persidangan umum serta diputarkan pemirsa lewat video streaming pada negeri Jakarta Timur ini. Iblis mana yang masuki jiwa para jaksa penuntut umum sehingga berani mengarang cerita bohong sambil menyebar fitnah di forum pengadilan terhormat yang disaksikan jutaan orang di Indonesia ini. 16. Pembangunan saya ada yang berkata hoax yang menyerang saya lalu sehari saya dirawat tiba-tiba dengan fasih pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas secara sekaligus untuk pesakit bunga yang berisi aneka tulisan pembinaan dan mengolok-olok sesuai dengan saya dan dua saksi mahkota Habib Harim dan Dr. Haji Bahar dan tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum dan tuntutannya halaman 156 yang berbunyi ratusan karang bunga yang dikirim ke rumah sakit Umi oleh masyarakat yang pro dan kontra. Dari keterangan saksi fakta yang mana jaksa penuntut umum mendapat keterangan bahwa ratusan karang bunga tersebut dikirim oleh masyarakat yang pro dan kontra. Dan bagaimana bisa operasi karang bunga yang dikirim sebelum ada rekaman rekaman karang untuk berdebat dan rekaman video klarifikasi penuntut serta sebelum ada rekaman video testimoni saya bisa disebut sebagai sebab kesalahan dan kebenaran akibat dari mengadakan dan klarifikasi serta testimoni tersebut. Kok jaksa penuntut umum jadi rusak sehingga pendapatnya jadi tidak karu-karuan dan ngawur serta amburadul semacam itu. 17. Bagaimana di bulan November 2020 saat saya di rumah sakit Umi ketentuan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dalam menentukan seseorang itu positif COVID atau negatif COVID adalah hasil tes swab PCR bukan rapid test atau tes swab antigen. Lama bagaimana tanggal 27 November 2020 saya setuju dalam pelaksanaan tes swab PCR rumah sakit Umi lewat tim Mersi didampingi tim Satgas COVID Kota Bogor tapi tim Satgasnya tidak datang. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum bahwa saya menolak tes swab PCR sehingga sebagaimana dinyatakan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 129 yang berbunyi Satgas COVID-19 Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan swab PCR tes COVID terhadap terdakwa. Jadi fakta yang benar adalah bahwa saya setuju di tes swab PCR di rumah sakit umum. Dan saya juga setuju yang melakukan tes swab PCR-nya adalah tim dokter pribadi saya dari tim Jaksi. Serta saya pun setuju tim Satgas COVID Kota Bogor mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan tes swab PCR. Dan itu menjadi kesepakatan bersama antara saya dan rumah sakit Umi dan tim Jaksi serta Satgas COVID Kota Bogor. Namun saat pelaksanaannya ternyata Satgas COVID Kota Bogor tidak hadir. 19. Bagaimana tupoksi Satgas COVID adalah membuat kebijakan strategis dalam menanggulangi wabah bukan mendatangi rumah sakit satu persatu untuk mencatat diri secara pasok
tugasnya, masyarakat tugasnya, tugasnya untuk melakukan suatu skala tes COVID karena benar di sini yang saya menuntut umum tetap kotor dan keras kepala bahwa pemeriksaan tes PCR adalah bagian dari tugas satgas COVID. Padahal telah dinyatakan berulang-ulang di depan persidangan oleh para saksi ahli hukum kesehatan Dr. Chen Nasir dan saksi ahli kesehatan dan epidemiologi Dr. Tama serta saksi ahli dan kolega hukum pidana kesehatan Dr. Nurki Hakim bahwa satgas COVID adalah badan yang top yang fungsinya terkait kebijakan strategis sehingga secara teknis tidak berhak mengambil kategori fase atau melakukan tes antigen maupun tes swab PCR. Bahwa benar kedatangan satgas COVID Kota Bogor ke rumah sakit UI untuk minta rekam medis pasien dan untuk melakukan tes swab PCR terhadap pasien agar sudah keluar dari fungsinya sehingga ada yang ditolak oleh rumah sakit UI dari tim medis
melanjutkan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan dalam isolasi sendiri di rumah. C. Bahwa teror dan intimidasi dari Kota Bogor kemarin, Satgas COVID yang terus-menerus sangat mengganggu perawatan saya, sekaligus merusak ketenangan pelayanan rumah sakit umum. D. Bahwa operasi berita hoax dari Gaza dan operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas secara sekaligus rumah sakit umum juga sangat mengganggu karena isi tulisan tangan rumah tersebut menghina dan mengkolok-kolok. E. Bahwa Wali Kota Bogor melalui Kasat Pamong PP Kota Bogor melaporkan rumah sakit umum ke polisi sehingga membuat saya semakin tidak enak hati terhadap rumah sakit umum yang sudah banyak membantu saya perawatan dan pengobatan. 24. Bahwa benar semula dokter yang merawat saya yaitu dokter Melina keberatan saya pulang karena masih harus menuntaskan perawatan dan pengobatan. Namun setelah mendengar terima alasan di atas, beliau setuju dengan syarat perawatan pengobatan tetap dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan tim dokter dan resi. Jadi tidak benar tubuh anggar sangat berbohong dalam penggunaannya alasan 149 bahwa saat saya membuat video testimoni tentang pulang dari rumah sakit ini, DPD menyatakan dokter Melina yang merupakan DPJP terdakwa belum izinkan terdakwa untuk meninggalkan rumah sakit ini. Ini tidak benar, saya pulang dan izin. Jadi mulai DPU seolah saya merasa kurang atau melarikan diri dari rumah sakit. 25. Bahwa benar tanggal 26 November 2021 sebelum pulang dari rumah sakit Umi, saya membuat surat pernyataan berharap hasil pasien untuk diberikan ke siapapun kecuali sebagai mestinya sesuai keterangan pasien yang sudah saya tanda tangani pada awal masuk rumah sakit Umi, seperti pengiriman sampel laboratorium dan laporan mengenai Dinkes Kota Bogor maupun Kemenkes RB. Dari tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 22 bahwa pengisian jenderal konsen dan penandatangannya oleh saya di konsen umum adalah berarti dengan membuat terdakwa dan dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Jadi ini merupakan tuduhan yang tidak benar. Mana bahwa benar karena 28 November 2021 bahwa benar karena 28 November 2020 saya sebut pulang dari rumah sakit Umi membuat rekaman video testimoni sebagai penghargaan untuk rumah sakit Umi yang telah melawat saya secara profesional dan profesional sebelum ada hasil dari polisi A. Buat ibu, bahwa benar hasil resultas pesisah baru saya terima dari dokter Hadi di Bapak Ali Kata dan tanggal 3 November 2020 sesuai keterangan saya dan keterangan saksi fakta dan serta saksi fakta Ali Kata di depan persidangan. Buat apa? Bahwa benar setelah hasil pesisah tersebut saya terima pada tanggal 3 November di rumah dan hasil dari pesisah COVID sehingga saya bagi penanya kutuasa mandiri di rumah di bawah pengawasan Energi Hingga Sembuh Kota. 29. Bahwa benar sebut tanggal 3 November 2020 saya tidak pernah tahu kalau terpapar COVID. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 144 sampai 147 bahwa wawancara dokter Anita tanggal 26 November 2020 dan rekaman video klarifikasi kami tanggal 27 November 2020 dan rekaman testimoni saya tanggal 28 November 2020 yang semuanya menyatakan bahwa saya baik-baik saja adalah sebagai upaya membuat kebohongan untuk menutup-nutupi kebenaran. Sehingga jaksa penuntut umum di halaman 147 menyimpulkan bahwa semua rekaman tersebut sebagai berikut dengan maksud upaya masyarakat percaya kondisi kesehatan terdakwa kondisi kesehatan sehat alias kami kondisi sehat dan dirawat di rumah sakit umum Kota Bogor seolah-olah dalam keadaan baik dan tidak terkonfirmasi COVID-19. Tuduhan jaksa penuntut umum ini sangat jelas dan licik karena jaksa penuntut umum tertarik untuk bahwa saya sejak awal masuk rumah sakit ini sudah tahu terkonfirmasi COVID-19 sehingga jaksa penuntut umum dengan sengaja
dan sadar serta tanpa punya rasa malu mengabaikan fakta persidangan bahwa sebelumnya tanggal 3 November 2020 saya menerima hasil tes PCR yang mengatakan saya konfirmasi COVID. Hasil resmi tes PCR baru saya terima dari dokter itu baru kami hadir pada tanggal 3 November 2020. Bahkan dokter dirinya sendiri sebagai DPDP yang merawat saya dan dalam laporan dia yang sekolahnya menulis bahwa saya konfirmasi COVID atas kesalahpahaman laporan dokter tadi tidak terjadi. Akhirnya dokter dirinya bersama dokter hadir sama-sama mengakui di depan persidangan ini bahwa saya belum ada tes PCR dan mereka berdua bersepakat mengakui bahwa tanpa hasil tes PCR maka saya belum boleh dan bisa disebut konfirmasi COVID, serta mereka berdua mengakui juga bahwa saat saya keluar dari rumah sakit ini karena 28 belum menerima hasil tes PCR-nya. Jadi jelas jaksa penuntut umum tidak peduli dengan kebenaran fakta persidangan. Jaksa penuntut umum hanya peduli dengan syarat kriminalisasi, walaupun harus berbohong atau ngarang cerita atau bukan banyak fakta, dan walaupun semua orang tahu bohong dan dusta, mereka tetap tidak peduli. Tapi jaksa penuntut umum yang penting, saya harus salah dan wajib disalahkan serta mesti dipenjara sesuai kesalahan dan tekanan oleh dalam difusi. 30. Benar, saya pulang dari rumah sakit secara baik-baik, melunasi semua pembayaran izin rumah sakit umi maupun dokter yang terawat. 31. Bahwa benar, saya pulang dari rumah sakit umi tetap melanjutkan perawatan dan pengobatan. Isolasi mandiri di rumah di bawah hasil dokter sesi sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun sesuai aturan. Dan tidak benar, hubungan jaksa penuntut umum dalam tuntutan alamat 130 bahwa saya sepulang dari rumah sakit umi sangat membahayakan bagi orang yang berada di sekitar saya seolah saya berunjuran di pasar atau berunjuran di jalan atau berunjuran di kerana yang baik. Itu agar sepulang umum tersebut sesat dan menyesatkan. 32. Bahwa benar saya sejak awal isolasi tanggal 17 November 2020 sampai dirawat di rumah sakit umi tanggal 24 hingga 28 November 2020 hingga pulang dari rumah sakit umi dalam melakukan perawatan dan pengobatan dan isolasi mandiri di rumah di bawah arahan dokter sesi sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan orang luar. Jadi tidak benar rumah jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa sejak saya dirawat di rumah sakit umi hingga pulang tanggal 28 November 2020 menjadi sebab meningkatkan COVID di kota Bogor sebagaimana telah tuntutan jaksa penuntut umum halaman 25 berkata kelami. Akibat perbuatan tentara tersebut menimbulkan penyebaran COVID di wilayah kota Bogor mengalami peningkatan dan seterusnya. Di sini jelas sekali jaksa penuntut umum menjadikan observasi dan pengalaman serta pengobatan saya di rumah sakit umi dan isolasi mandiri di rumah setelah pulang dari rumah sakit umi sebagai penyebab peningkatan COVID di kota Bogor. Adalah fakta persidangan tidak ada satu pun dokter maupun perawat yang kontak langsung dengan saya selama perawatan di rumah sakit umi yang terpapar COVID. Bahkan 3 orang perawat di rumah sakit umi yang melayani langsung saya selama perawatan di rumah sakit umi sempat diperiksa tes swab PCR oleh Satgas COVID Kota Bogor, ternyata hasilnya semua negatif. Sebagaimana kesaksian Direktur Umum Rumah Sakit Umi Dr. Ali Tatar dan Direktur Umum Rumah Sakit Umi Dr. Kadirudin serta perawat Rumah Sakit Umi Fitri Sri Lestari. Kok bisa jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya selalu berjunjung tinggi kesopanan segera serang kalah seenak menjunjung dan menfitnah bahwa observasi dan perawatan serta pengobatan saya di Rumah Sakit Umi tidak isolasi mandiri di rumah setelah pulang dari Rumah Sakit Umi sebagai penyebab peningkatan COVID di Kota Bogor. Agar data peningkatan COVID Kota Bogor tersebut dibebankan kepada saya dan dirawat di rumah sakit umi dan lain isolasi di rumah tanpa kontak dengan siapapun selama perawatan, kenapa jaksa penuntut umum tidak sekalian saya peningkatan COVID di seluruh Indonesia juga dibebankan kepada saya agar saya lebih fantastis? Justru orang yang sampai ke bebas
pertolongan rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai aturan telah menang dengan cepat menekan di dalam penyakit COVID tersebut. Lain-lain orang yang positif COVID berlurah di dalam atau di pasar, bahkan yang sehat pun dinyakiti menjaga promil harus berpotensi menekan dan menelan COVID. Jadi obat yang sudah kusut dan rusak karena akan sehat mustahil menjadikan motivasi dan perawatan serta pengobatan fase rumah sakit sebagai penyebab peningkatan COVID. Ini bukti bahwa jaksa penuntut cerita sehingga mengambil kesimpulan fakta palsu. Sungguh sangat menjijiknya di antara kotor dan buruk jaksa penuntut umum dalam membuat hasil satu hukum dengan fakta khayalan yang alias palsu demi mendapat dari pembenaran atas dakwaan dan tuduhannya dan kemudian untuk menguji sahabat politik kriminalisasinya. Tiga bukti. Bahwa sebelum masuk rumah sakit umi, saya merasa tenang. Aku sudah masuk rumah sakit umi dalam fasilitas setelah diinfus dan obat, saya merasa segar dan baik dari saya karena rasa Allah tersebut lagi rasa telah hilang. Yang keempat, bahwa saya merasa sehat dan segar serta baik-baik saja sebelum dapat fasilitas PCR. Tiga lima, bahwa benar saya sangat terhibur dan keluar dari fasilitas saya sebelum dapat fasilitas PCR selalu menjawab sesuai yang saya rasakan. Yaitu sehat dan baik-baik saja. Tiga benar, benar saya tidak pernah sengaja atau bermaksud berbohong, apalagi meniatkan kebohongan dengan bermaksud sehat. Karena saya bicara apa yang dirasa, yaitu segar dan sehat. Apalagi pada saat saya masuk rumah sakit ini dalam kondisi stabil, ditambah dengan laporan dokter bahwa kondisi saya semakin hari semakin bagus dan saat itu belum ada hasil tes PCR. Tiga tujuh, bahwa benar saya saya Habib Penitolak serta direktur utama persakit umi dokter Amir Tatar tidak berbohong karena bicara dasar apa yang dilihat dan dirasa serta diketahui sebab saat itu ada hasil tes PCR. Tiga lapan, bahwa kota Bogor tidak ada satupun demo yang dilakukan kelompok masyarakat ataupun mahasiswa terkait perawatan saya di rumah sakit umi. Dan ini tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 70 sampai 73 bahwa saksi M. Aditya, ketua PM Sukabumi Raya dan saksi M. Asla, anggota PM Sukabumi Raya melakukan demo di kota Bogor karena terkait perawatan saya di rumah sakit umi. Karena kedua saksi tersebut di depan persidangan ini telah mengkarut semua keterangan dari BAP dan dinyatakan di hadapan majelis hakim menyebutnya bahwa benar PM Sukabumi Raya sama sekali tidak melakukan demo berkaitan dengan urusan karantina. Surat pernyataan yang cukup baik untuk menjaksa menurut umum yang diantara isinya adalah terkaitan dengan urusan karantina hanya baru berupa draft saja. Sebabnya surat pernyataan yang cukup baik yang resmi hanya berisi tiga poin dan tak satu pun terkait dengan urusan karantina. Negara tambahkan sekali tak dan tak satu pun. Kok bisa? Jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya penuntut tinggi itu sopan melakukan manipulasi kesaksian secara terang-terangan tanpa penjelasan mana sedikit pun juga. Tiga sembilan. Bahwa pada 3 November 2020 ada demo damai yang dilakukan FNPB dengan masa sekitar 120 orang dari Palung Kabupaten Bogor di depan rumah Mutiara Sekitar Kabupaten Bogor. Jadi tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya di halaman 154 sampai 156 bahwa akibat wawancara dengan Nikata tertanggal 26 November 2020 dan rekaman video klarifikasi kebenaran tertanggal 27 November 2020 serta rekaman testimoni saya tertanggal 28 November 2020 yang semuanya menyatakan bahwa saya baik-baik saja telah menimbulkan keonaran berupa demo yang digelar forum masyarakat agar jalan bersatu di depan rumah penjara sekitar Kabupaten Bogor. Padahal dalam tuntutan jaksa penuntut umum sendiri halaman 154 jaksa penuntut umum menuliskan sebagai demo pada tanggal 30 November 2020 forum masyarakat agar jalan bersatu yaitu MPB melakukan aksi untuk rasa tentang penolakan terhadap terdakwa Profesor Sihab yang kabur dari rumah sakit. Jadi jelas sesuai pengakuan
bukan karena wawancara, bukan karena verifikasi, bukan karena testimoni saya yang mengatakan baik-baik saja. Lagi pula, kalaupun demo SMPB tetap mau dikaitkan oleh jaksa untuk turun dengan perawatan saya di rumah sakit Umi, ternyata demo SMPB adalah demo damai yang diikuti sekitar 15-20 orang saja selama kurang lebih hanya 20 menit tanpa ada keterangan dan hukum apapun sesuai dengan pengakuan kedua saksi pelaku demo tersebut dari pengurus SMPB Ahmad Suhadi dan Pak Abdul Hakim. Lagi-lagi bekerja untuk menunjuk syarat sehingga dalam yang dibuatkan dan diakui bekerja untuk umum dalam pekerjaan dan kesimpulan bekerja untuk umum sendiri berbanding terbalik 40 orang di Kota Bogor dan sekitarnya sama sekali tidak terkenal akibat perawatan saya dulu saya dikunjung makna benar dalam kasus besar bahasa Indonesia sebagai dokter resmi bahasa Indonesia adalah Wuhan sedang kebenaran artinya lebih khusus lagi yaitu kegemaran, kerusuhan, dan kegemaran. Jadi tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum bahwa wawancara dan klarifikasi serta testimoni tersebut saya baik-baik saja telah timbulkan kebenaran berupa pro kontra di tengah masyarakat. Jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutannya halaman 133 sebagai itu dengan adanya tayangan video yang bertentangan dengan pernyataan tersebut menimbulkan kebenaran di kalangan rakyat dan menimbulkan kegaduhan baik dari pro maupun kontra. Jaksa menuntut umum terlalu lebar kemana-mana dalam memaknai kata benar dan kebenaran sehingga pro dan kontra pendapat atau pendapatan di tengah masyarakat juga disebut kebenaran. Begitupun demo damai sekedar untuk rasa pro disebut kebenaran dengan dalih bahwa benar dan kebenaran juga bermakna keresahan. Jaksa penuntut umum mengambil pendapat saksi ahli industri forensik Dr. Andika yang mencoba mengartikan benar dan makna resah. Namun saksi ahli tersebut tidak mampu menentukan untuk ilmiahnya sehingga pendapat tersebut ditolak oleh saya dan penasihat hukum. Apalagi ada bantahan saksi ahli industri forensik Dr. Pratt dan ahli sosiologi hukum Dr. Dr. Musnullah serta ahli hukum pidana Dr. Mendakir yang ketiganya dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum serta menerangkan di bawah sumpah depan persidangan bahwa onar adalah kerusuhan dan keributan serta unhal bukan keresahan. Jaksa penuntut umum juga berkali dalam pendapat saksi ahli sosiologi hukum Dr. Trumus yang dikutip jaksa penuntut umum dalam penuntutan halaman 97 dan 150 bahwa saksi ahli tersebut berpendapat sebagai demo karena menang dalam kamus besar bahasa Indonesia menunjukkan bahwa menang mencakup kejadian buhar, gempa, ributan, kegaduhan dan dapat berupa buhar fisik ataupun kegemaran fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Padahal dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ada keterangan apapun tentang kegemaran fisik ataupun non fisik. Kamus besar bahasa Indonesia hanya menyebutkan bahwa makna kemenangan adalah huru-hara, gempar, keributan, dan kegaduhan. Sedangkan kemenangan adalah kegemaran, kerusuhan, dan keributan. Dan saksi sosiologi umum, Dr. Trubus pun di depan persidangan menyatakan bahwa demo damai merupakan penyampaian aspirasi yang dari undang-undang dan tidak bisa disebut sebagai kebenaran. Dan bahwa kebenaran yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 bukan sekedar kegelisahan atau pro kontra kepada masyarakat, tapi harus dibangun dalam kekacauan atau kerusuhan serta sifat kebenaran harus meluas. Dan di depan persidangan lagi juga Dr. Trubus menolak kebenaran dan cita tersebut menurutnya bahwa keresahan publik itu urusan hati tidak bisa diukur sehingga tidak bisa dikuatkan dalam perbuatan benar. Jangan hanya perbuatan yang bisa diukur saja yang boleh dikuatkan dalam perbuatan benar. Selain itu dalam BAP saksi ahli sosiologi hukum Dr. Trubus tanggal 18 Januari 2020 pada waktu 9 di halaman 16 saksi ahli Dr. Trubus menyatakan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kebenaran adalah puncak dari kegelisahan dan mengucapkan hati penuntut yang tidak sedikit benar tetapi lebih dari
Tuhan kita. Nah, walaupun Dr. Trubus dihadirkan mereka sebelum sebagai arah penting tentang tafsir Torah, bahwa saksi ahli dari hukum pidana, Dr. Abdul Khair Ramad, yang dihadirkan oleh saya dalam kesaksian hukum, menerangkan di depan persidangan dan juga menguangkan dalam pendapat hukumnya alam tujuh sebagai berikut. Ibunya kebenaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1 menunjukkan bahwa berit ini adalah berit berit harus benar-benar terjadi kebenaran dalam rakyat di kalangan rakyat menyambut tentang kebenaran. Penjelasan pasal 14 menyatakan kebenaran adalah lebih hebat daripada kebenaran dan memberikan akan terburuk yang tidak sedikit jumlah kekacauan semua juga kebenaran. Lalu saksi ahli Dr. Abdul Khair Ramadhan menekankan dengan adanya penafsiran otentik ini maka tidak dapat ditafsirkan lain selain dari penafsiran yang diberikan bentuk undang-undang. Itulah sebabnya saksi ahli hukum pidana Dr. Muzakir di depan persidangan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya alam 28 menyatakan dengan demikian demonstrasi konferensi pers dan tweetan-tweetan tweet pro dan kontra di media sosial tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk kebenaran di kalangan rakyat. Dengan demikian tidak ada alasan maju di jaksa penuntut umum untuk menghasilkan kebenaran dengan kasusnya sendiri yang memasukkan rasa gelisah, kekontra, kebatan, beda pendapat, untuk rasa dikatakan sebagai kebenaran. Menghasil jaksa penuntut umum bertentangan dengan kasus otentik dan menghasilkan jaksa penuntut umum berharap lalu serta kacau balap 41 bahwa benar saya yang berbohong tidak menggunakan kebenaran dalam kasus perawasan saya di proses itu karena apa yang saya sampaikan saat itu adalah apa yang saya rasakan saat itu dan pernyataan saya pun tidak menggunakan kebenaran dalam bentuk apapun baik itu kita bogok maupun kebenaran lain bahkan justru menjadikan pernyataan saya tersebut berhasil menggunakan kesalahan kebenaran umat besar akibat perilaku makhluk yang selama ini saya sudah kritis terhadap bahkan sudah mati dengan COVID. Jadi tidaklah dengan dasar untuk umum dan kebenaran di halaman 150 yang menyatakan terlihat olah akibat kebohongan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian diuraikan oleh dasar untuk umum atau terjadinya demokrasi yang dilakukan FNP 200 sekarang bunga yang menjadi perusahaan hukum oleh masyarakat yang belum dan kontrak jika mengatakan sikap bebas sebagai berkait dengan defensi oleh Kota Bogor empat ada yang tersahat bukan masyarakat khusus ke masyarakat di babakan kuda itu lurahan dalam usia kecamatan Bogor Timur jadi berasa tiga terima kasih juga saya sekalian bisa istirahat bisa siang bisa terima kasih ini juga sudah kata-kata. Thank you.